Halo semua, balik lagi sama aku, Sen. Dan ini adalah Mousepad Gaming ROG Scapebar atau Scapebar, bacanya itu entahlah. Di sini saya akan mengunboxing mousepad ini. Mousepad ini dijual seharga Rp600.000. Jadi kita lihat-lihat dulu. Di sini tulisannya Cordura Fabric Gaming Mousepad. Buat yang belum tahu, Cordura itu perusahaan pabrik yang membuat kain-kain yang berkualitas, mulai dari berbagai jenis. Ya, di sini dari segi kotaknya udah mewah ini. Di sini kita lihat-lihat dulu. Ini tulisannya timbul semua ini. Dan di sini ada keterangan fitur-fitur. ROG model name print with glow in the dark. Oh, jadi tulisan ROG scapebar-nya ini bakal glow in the dark kalau dalam kondisi gelap. Dan di sini anti fray dan non slip ROG red rubber. Jadi mungkin maksudnya kalau mousepad ini nggak bakal licin kalau ditaruh di permukaan, bakal tetap kuat. Dan ada fitur splash proof and scratch resistant. Jadi mousepad ini udah mendukung fitur splash proof, artinya tahan percikan air. Nanti kita coba untuk splash proofnya. Nah, kalau ini beberapa keterangan dan ukuran mouse ini 900 mm kali 400 mm dengan ketebalannya 2 mm. Nah, di sini dilihatkan beberapa tampilannya. Bahkan di sini ditunjukin bahan dari mousepad ini. Di sini bagian surface atau permukaannya. Dan di sini bagian bottom atau bagian bawah rubbernya. Di sini kelihatan niat sekali nih packagingnya nih, mewah ini dari bentuknya. Jadi bentuknya ini ukuran XL, jadi memanjang dari mencakupi semua keyboard sampai mouse. Oke, langsung aja kita buka dulu. Ini beberapa keterangan tulisan Mandarin dan tulisan Inggris campur. Langsung aja kita buka. Oh ya, di dalam boxnya ada apa lagi ya? Ada sesuatu. Oh, kita sudah mendapatkan stiker ROG, Republic of Gamer. Ada yang berwarna hitam dan maupun berwarna silver. Ini kalau dilihat teman bisa dimintain ya, jadi simpan aja lah. Biasanya kalau stiker Apple pun kadang dimintain teman. Oke, ini dia mousepad-nya. Kita buka aja. Wow, ternyata lebar sekali nih kamera. Kamera saya tidak bisa mencakupi semuanya. Nanti saya bakal setup sedikit dulu. A few moments later. Oke, ini dia mousepad-nya. Ternyata sangat-sangat besar sekali mousepad ini. Ya, ukurannya 900 mm kali 200 mm. 900 ke panjangnya, lebarnya, tingginya 200 mm. Di sini bisa mencakup semua, bahkan hampir kena ukuran meja saya ini kecil, jadi hampir pas banget dengan
desktop ROG saya ini. Kemarin saya baru unboxing desktop ROG ini. Kalau yang mau nonton silahkan cek videonya di kolom sini mungkin. Ini katanya ada glow in the dark kalau kondisi pencahayaan gelap. Tapi belum bisa dicoba kayaknya, ini masih siang. Dan di sini ada logo ROG Republic of Gamer, ini Cordura Fabric. Dan bagian atasnya terasa halus, mouse jadi semakin responsif. Ini bagian bawahnya, ini bahannya sangatlah bagus. Coba kita tes untuk fitur splash proofnya. Ini kita tes dulu. Dan ya tidak meresap. Ini berarti kainnya sangat-sangatlah bagus ini. Kainnya tidak meresap. Hanya sebatas splash atau percikan air saja. Jadi bukan untuk waterproof, tapi hanya untuk splash proof ini. Ya itu dia. Mungkin itu aja yang bisa saya ulas dari mousepad ROG Scabbard ini. Harganya Rp600.000. Ya kalau dari segi penampilan maupun kualitas masih worth it lah mouse ini, apalagi tadi dapat stiker ROG nya ya, itu dia video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.